donasi untuk korban Cianjur. Mudah-mudahan manfaat yang kita berikan, walaupun ala kadarnya, untuk warga Cianjur semua. Bisa diterima.
apa nama? Apa eta salinya aya? Apa eta mu aya? Mas. Assalamualaikum. Kita sudah sampai di posko pengungsian di daerah mana, Pak? Nih. Ini Babakan Renyong. Babakan Renyong. Pondok Pesantren Manba Usada. Ya. Yang itu pondok pesantrennya. Pondoknya mana? Iya. Itu ambruk tuh. Semuanya rata pondoknya. Ada korban di sini. Santri meninggal. Orang yang meninggal. Hmm. Luka berat 2. Jadi masih banyak yang tinggal di sini. Santri. Masuk. Yuk. Pondok pesantren. Sehat abang. Alhamdulillah. Badan nggak ada apa-apa, hanya pikiran aja. Pikiran cacau sekarang, balau. Saya pulang ya. Dari mana? Dari Bogor. Dari Bogornya? Ya. Di Bogor. Gimana orang sana? Ya, alhamdulillah. Enggak terasa ini ada kencang, ada kencang. Di sini enggak kencang enggak. Oh, iya. Oh, di sana mah gini. Enggak ada itu. Oh. Lama banget. Iya. Mudah-mudahan ya, keluarga santri masih di sini. Amin. Ya, orang sini itu dapat 3 orang. Iya. Yang meninggal itu orang Jawa. Dari mana itu? Dari Jawa, dari Jawa. Dari Jawa Langin tuh nanti ya. Itu Jawa Tengah itu dari mana, Mi? Brebes. 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 Iya. Oh, orang sini yang luka-luka berat juga tuh. Ada 2 orang, orang Cianja, orang apa sih? Tipar masih lanjut. Orang Pandang. Iya. Yang matinya gitu keluar di sini ada 11 ya, 10. Jadi keluar, sudah keluar. Keluarga aja di sini. Oh, keluarga. Oh, itu tuh. Salam. Masih banyak santri yang enggak pulang di sini. Ada. Yang apalagi apa kelihatan butuh tenaga kan. Iya. Bahkan Allah mah. Yang tadinya udah pulang udah lumi. Kelihatan. Di sini. Lagi itu lagi bongkar-bongkar buku-buku. Allah mah. Ini ayah. Ya. Ini itu tuh. Supaya dibuka ini. Supaya jangan ingat. Eh, sini asli. Sama saya semua. Iya. Jadi serombongan. Iya. Alhamdulillah. Ini anak istri ya. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Dan disehatkan badannya. Semua yang kena musibah cepat-cepat sehat. Amin. Sepatunya apa yang apa yang menziarahi yang datang sini mudah-mudahan usianya sini dipanjangkan sehat. Badannya panjangkan umurnya, memulihkan isinya, dan di tenangkan hati. Amin. Kena runtuhan, di bawah runtuhan, dan anak kecil 1, umur 4 tahun, itu cucu saya itu, lagi main di depan, cucu itu ada 2, yang 1 meninggal, yang 1 enggak apa-apa, ini cucu ini lagi, tapi lain dari ibunya ini, kakaknya. 4 tahun. Alhamdulillah itu anak walaupun enggak tertimpa reruntuhan, anak kan sahid kan, anaknya itu bagja lah istilahnya.
satu yang meninggal mudah-mudahan dijadikan biji kategori ulama tahtal hadmi kan, batu mata syahid juga. Mudah-mudahan yang selamatnya mudah-mudahan dikuatkan iman Islamnya, ditambahkan pikirannya, disabar. Mendadak banget ya, saking pinginnya Pak, saking pinginnya silaturahim nengok di mana doang, alhamdulillah lihat keadaannya bisa ikut doain lagi di mana lagi itu mampir kemana pesantren mana lagi baru oh enggak mau mampir kemana lagi belum kesini ya karena kan satu ini satu desa Cirebut sepanjang jalan ini banyak gitu. Alhamdulillah akan banyak yang apa yang kena musibah itu pokoknya yang parah ya di sini gitu. Ini yang parah di sini sampai satu lembur ini yang parahnya di sini tuh yang lainnya itu hanya atap-atapnya itu. Tapi alhamdulillah yang mati itu ada 10 orang 11 kan di sini orang. Yang lain di kampung yang lain ada yang 20 orang ada yang ya lebih dari 10 lah. Ya akhirnya dengan itu punya penyakit apa itu ngap kan harus pakai ini aja gitu. Waktunya itu udah sembahyang langsung bisa lari, biasanya nggak bisa lari, bisa jalan panik, jalan sedikit bakatik panik gitu ya, bisa lari sudah keluar dari atap tuh dari apa genting lari sini lihat kalau sudah diam gitu ya. Masya Allah. Enggak bisa bantu orang kan anak-anak cari sendiri. Sendiri ya gitu. Yang cari yang ketimbun sama bangunan juga enggak bisa kan lihatin aja. Apa di saat itu di mana? Waktu itu di rumah. Di rumah. Bisa langsung keluar ya. Bisa alhamdulillah bisa keluar. Sudahnya itu setengah dua kan. Kebetulan agak ketiduran. Siang itu baru bangun jam 1. Wah, keluar aja. Ambil air, duduk sembahyang aja di rumah. Sudah sembahyang gitu, baru akan baca apa ya, tasbih tahmid kan? Langsung, aja gitu, nggak goyang-goyang, nggak. Kalau Bogor masih goyang-goyang, aja goyang-goyang. Oh sini langsung brek. Di sini begitu aja. Kalau biasanya kan begitulah. Kalau jalan-jalan goyang, kayaknya kayak dikarenakan kalau goyang di sini kan lemari sisi saya, gitu ya. Ini lemari nggak apa-apa itu timbok ke sini nggak apa-apa, lupa aja. Makanya saya keluar udah cuma jatuh. Pegang ini apa yang kena gitu ya, nggak ada yang kena alhamdulillah, hanya ngap aja itu aja debu kan, apa debu apa itu kebulan itu kebulan tuntuan naik aja ke atas di sini ranjang naik langsung kepala di atas di reng. Oh lihat wah penuh semua ini rumah semua. Naik aja langsung dipatahin itunya rengnya kan, patahin mau keluar sampai ini kena bambu reng. Naik nah, itu waktu ngapa itu nggak ada aja langsung aja tuh langsung di jalan di sana tuh jadi nggak dirasa aja nggak rasa mungkin itu apa namanya itu kalau begitu namanya apa itu. Insya Allah udah begini aja orang layak anak-anak alhamdulillah kamu siap
Tadi itu cari anak di rumah Tuhan, diambilin yang dua itu, yang dua yang mati itu, ambil lagi itu lama, kan harus pakai linggis kan, harus pakai kenting itu dibakar balang-balangin, cek siapa yang nggak ada, siapa oh ini, kebetulan satu lagi dicari ada yang satu lagi, kebetulan siapa yang dicari ya tuh nggak ada, oh si Yusuf katanya itu, oh enggak si Yusuf mak pulang, gitu. Kalau enggak dikasih tahu makanya itu kalau pulang harus kasih tahu ya, kebetulan udah si Yusuf mak pulang ke sana ke kampungnya nggak ada di sini, alhamdulillah dia sampai sekarang belum ada beritanya, katanya di kampungnya juga ketimpa. Iya, iya. Kamari pas ditinggal teh anjeun ge kayeuh ketimpa. Mohon diserang alona saena teh. Mantap dulu. Are ana lain nolongan geus dikuat. Pembagian. Iya, iya. Ke depan biar Allah berikan kemudahan untuk bangkit lagi. Ya enggak tahu siapa yang nanti gitu. Dari mana kan. Iya, mungkin kita diambil diharapkan. Apa namanya itu hikmah mudah-mudahan pesantren terbangun lagi fi idznillah ni idznillah sama dia ada yang atau minumannya itu makanannya tuh. Itu anak-anak kayak narikin belut aja Pak Haji. Saking pengen secepatnya karena kan makin lama makin takut ada susulan. Saya angkat enggak kuat asal ada celah aja. Dari reng itu kan cuman apa juga keluar dari reng ya. Ini Pak kayak juga dari keluar apa mah sendiri ya? Sendiri alhamdulillah enggak apa-apa. Rayap dari padahal dari tadi, itu cuma seukuran genteng aja segini. Ada 25 yang buat enggak tahu buat siapa. Titipan dari wali santri, wali santri di sana. Wali santri. Yang ini yang buat apa? Gimana diterima? Aja menerima aku global aku mau membangun aku banyak. Banyak hati di dunia karena aku ada. Kopinya ada banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kondisi pondok pesantren Mamba Usar. Nampak dengan tanah. Masjid yang masih kokoh tapi retak-retak. Termasuk keajaiban nih. Insyaallah ya di rumah Allah sekitar masjid rata ya. Yang lain sudah rata.
Timat Kopi. Buka jalannya yang tutup ya. Iya. Panas.